Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Nama kakak Heliza Helmi. Ada juga orang panggil Kak Heliza AF. Ha, kalau dalam episod sebelum ni adik-adik belajar dengan Abang Sufian, dalam episod kali ini pula adik-adik akan belajar dengan Kak Heliza. Kak Heliza dan Abang Sufian akan bergilir-gilir berkongsi ilmu mengenai jenis-jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu. Agak-agaknya hari ini ayat apa yang kita akan belajar ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang ayat tanya. Apa itu ayat tanya ya? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Seperti menanyakan sesuatu perkara, benda, tempat, manusia, haiwan dan sebagainya. Setiap ayat tanya mestilah diakhiri dengan satu simbol yang dikenali sebagai tanda soal. Sekiranya tiada tanda soal, maknanya tulisan itu salah dari aspek peraturan tulisan walaupun ayat tersebut mempunyai unsur-unsur ayat tanya. Ayat tanya terdiri daripada beberapa jenis iaitu ayat tanya mudah, ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya dengan partikel kah. Jenis ayat tanya yang pertama ialah ayat tanya mudah, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat ini lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Ayat tanya tapi tanpa kata tanya. Pelik kan? Ayat tanya tapi tanpa kata tanya. Sabar-sabar. Sebenarnya tak adalah pelik sangat. Ayat tanya jenis ini bermakna kita bertanya tetapi tanpa menggunakan kata tanya. Seperti apa, mana, bila, siapa dan sebagainya. Okey, biar Kak Heliza terangkan lebih mendalam lagi supaya adik-adik lebih faham mengenai ayat tanya tetapi tanpa kata tanya. Contohnya, pemuda yang berkulit sawah matang itu abang kamu? Jambatan yang dibina oleh kontraktor itu sudah siap? Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada modul pembelajaran di sekolah? Ha, itulah yang dimaksudkan dengan ayat tanya tetapi tanpa kata tanya. Mudah je kan? Bagus. Ha, jenis ayat kedua pula berlawanan dengan ayat tadi, iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Ha, ayat tanya ni mengandungi kata tanya seperti apa, bagaimana, bila, siapa dan sebagainya. Ayat tanya dengan kata tanya terdiri daripada tiga jenis, iaitu ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya dengan kata ganti nama tanya, ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Dalam susunan biasa, kata tanya menduduki unsur predikat. Namun, ia juga boleh wujud dalam ayat pasif. Contohnya, bapa kamu dimasukkan ke hospital Sungai Buloh sebab apa? Bilakah kamu akan mula bekerja di tempat baru? Untuk pengetahuan adik-adik, setiap kata tanya ini mempunyai penggunaan yang berbeza. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang. Manakala kata tanya siapa pula digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Kata tanya mana digunakan untuk menanyakan tentang manusia, binatang, benda dan tempat. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan hal. Kata tanya bila digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa atau kenapa digunakan untuk menanyakan sebab.
manakala kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan. Ha, satu lagi ayat tanya ialah ayat tanya dengan kata ganti nama tanya. Ayat tanya dengan kata ganti nama tanya ialah ayat yang mengandungi kata ganti nama tanya seperti apa, siapa dan mana. Dalam susunan biasa, kata ganti nama tanya menduduki bahagian predikat. Namun, kata jenis ini boleh wujud dalam ayat pasif. Malah, ia juga boleh mengalami proses pendepanan predikat. Contohnya, novel Perindu Pelangi itu ditulis oleh siapa? Tarikh persidangan Jemaah Menteri itu bila? Festival filem pelajar itu berlangsung di mana? Tapi ha, adik-adik harus ingat tau, adik-adik tidak boleh menggunakan kata ganti tanya apa untuk menanyakan nama manusia. Manakala kata ganti tanya siapa tak boleh digunakan untuk menanyakan nama binatang. Contohnya, nama budak lelaki itu apa? Atau, nama kucing ini siapa? Ayat yang betul ialah, siapakah nama budak lelaki itu? Dan, nama kucing ini apa? Ha, macam mana adik-adik? Mudah je kan? Bagus! Ha, baiklah, kita nak teruskan ayat tanya dengan kata tanya ketiga pula. Iaitu, ayat tanya dengan frasa sendi tanya. Ayat tanya dengan frasa sendi tanya ialah ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya. Seperti, di mana, dari mana, ke mana, sejak bila, sampai bila, dengan siapa, daripada siapa dan sebagainya. Dalam susunan biasa, frasa sendi nama tanya hadir dalam predikat. Contohnya, dari mana pelancong itu datang? Sejak bila virus berbahaya itu menyerang? Namun demikian, ayat tanya dengan frasa sendi nama ini juga boleh mengalami proses pendepanan predikat. Contohnya, pelancong itu datang dari mana? Virus berbahaya itu menyerang sejak bila? Akhir sekali ialah ayat tanya dengan partikel kah. Ayat tanya ini diselitkan dengan partikel kah kerana kata tanya ini mengalami proses pendepanan. Ayat tanya ini tidak boleh dalam binaan biasa. Ia hanya didapati dalam bentuk susunan songsang di mana predikat dikedepankan manakala subjek dikebelakangkan. Justru, ayat ini perlu ditambah partikel kah selepas kata tanya. Contohnya, bagaimanakah sambutan orang ramai terhadap Expo Kraftangan itu? Apakah tujuan Umar tekun menelaah buku besar dan tebal mengenai permainan catur? Namun begitu, terdapat beberapa peraturan tentang ayat tanya jenis ini, iaitu partikel kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat. Partikel kah menandakan bahawa hal atau perkara tersebutlah yang dipentingkan atau diutamakan. Partikel kah hanya ada dalam binaan songsang yang dikedepankan. Dalam erti kata yang lain, apabila partikel kah digunakan, bahagian predikat itu perlu dipindahkan ke hadapan kerana lebih diutamakan. Oleh itu, predikat yang disertai partikel kah tidak boleh diletakkan di hujung ayat.
Ha, macam mana adik-adik? Kak Eliza harap adik-adik faham dengan penjelasan Kak Eliza tentang ayat tanya. Baiklah, semoga kita bertemu lagi pada episod seterusnya dengan jenis ayat yang lain pula. Dan jangan lupa tahu buat latihan pengukuhan yang akan Kak Eliza berikan sebentar lagi. Apakah fungsi ayat tanya? Dalam percakapan, bagaimanakah teknik untuk menuturkan ayat tanya? Nyatakan fungsi kata tanya mengapa atau kenapa dan kata tanya bila. Sekarang kita uji pemahaman pelajar mengenai ayat tanya. Tukarkan ayat tanya biasa di bawah ini kepada ayat tanya songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Majlis perkahwinan anak Tok Penghulu itu meriah. Mesyuarat agung PIBG itu akan diadakan bila? Pemuda yang berkulit sawo matang itu pegawai bank? Rumah di kawasan itu runtuh bagaimana? Datuk dan nenek tidak datang? Bunyi letupan itu datang dari arah mana?